Coba. Tanggal pertemuan ya, Mas. Tanggal pertemuan kira-kira. Aku lagi malam itu. Pokoknya kalau ada di Facebook itu ada yang itu ya Mas tanggal megang, itu. Gitu. Megang itu, megang apa? Di foto-foto itu. Biodata. Hah? Sudah gede. Jadi yang di kalau pasti share nih, Gus. Heeh. Pasti kan ada. Nah itu. Itu lah waktu itu aku di ya aning. Makanya aku pernah saat itu juga nggih, hari itu juga. Iya. Iya. Apa juga aku itu juga sampai sana. Ini kan banyak makam di sini. Itu sampai makam sana, makam Cina Kakop. Sampai makam Belanda. Tanya sana kan. Saya kan nuturkan ini ngetutke gitu ya. Tapi Mas Mukim beli kok ke sini kalau sini ada di sana gitu kan. Akhirnya sana tanya kembali lagi. Kalau saya muda nanti kalau ini kira apa gitu kan. Ngetutke akhirnya sudah sana balik lagi. Balik lagi akhirnya Rabas ketemu itu tanya Pak Isat gitu kan. Itu akhirnya ditemukan Paki itu. Sekarang saya ini. Paki itu ya sekitar jam 8-an lah. Saya kasih tanda ini. Korean kok masuk keyakinan di semuanya tentang mereka ini gitu. Soalnya ada gini, ada kabar dari Mas Nugroho ya, Mas Nugroho kan dosen di TB bahwa makam Pak Isat itu menurut keyakinan Mas Nugroho itu memang di Sirna Naga gitu. Tapi waktu kita cari itu sampai Margahayu sana gitu. Ya di Margahayu nggak akan diketemukan lah. Udah ditulis ya. Iya, soalnya dalam nek hati saya itu kalau makam yang paling lama, yang paling kuno gitu ya, itu Sirna Naga. Gitu. Artinya bener nih. Dari ketua cabang ngobrol ini suruh nyari pagi-pagi saya berangkat dicari. Gitu. Nah, Mas Mukim ketemu, alhamdulillah. Jam 8 ya? Ya. Jam 8. Ya, sekitar jam 8-an lah. Untung ada tulisannya. Ada tulisannya ini. Ya. Ada. Nah, itu pun ya. Itu masih ada tulisannya ya. Kalau mau cari makamnya siapa? Pak Irsat. Ya Pak Irsat aja kan pertama kali. Kita nggak tahu kan namanya kelanjutannya kan nggak ngerti gitu loh. Konsepnya nggak tahu. Saat ini. Lalu dicariin di situ langsung jujur aja. Memang di sejarah keisahan itu emang kalau tinggal dari sejarah, Mang Mas Irsat itu pada akhir hayatnya kan di Bandung kan. Iya. Dulu saya ingat betul waktu itu. Terus itu makamnya kan ada ditulis nama, tapi nama panjangnya nggak pernah ditulis. Iya. Nama Mas Irsat. Di Padepokan Agung itu juga Mas Irsat itu nggak ada yang nama panjangnya, cuma Irsat aja kan. Jadi termasuk tokoh-tokoh pendiri itu kan, pendiri Irsat Rate kan. Itu nggak ada di sana namanya Irsat. Jadi Widakdo itu nggak ada di Padepokan Agung. Namanya cuma Pak Irsat gitu aja. Nah, Pak Irsat aja. Karena Mas Masias nggak tahu. Ya karena apa ya? Tahu nggak dicari aja. Iya nggak dicari nah, aja. Bareng itu ya, udah urusan urutan itu, terus di share semuanya. Pas siangnya sore ya, sore anak-anak semua ranting. Dan itu yang anu itu ketua cabang yang Bambang Sadarto itu namanya. Oke, gitu. Jadi kalau tanggal berapa ya pas itu aja. Ya pas Facebook diunggah itu ya. Iya, pas kita diunggah itu aja. Kalau ada itunya pas telepon pasti itu pasti ada tanggalnya. Iya. Paspor. Ada di ada, itu ada tanggalnya ada tanggal sekian hari apa ada. Terus setelah ketemu makam itu masuk sudah langsung dilaporkan ke pusat gitu atau tanggapannya yang pusat itu gimana? Kalau itu laporan enggak saya laporkan ke pusat enggak. Oh. Ya. Itu setelah kenapa Mas? Dan ya. Ini kan Mas Maji pun kan sudah enggak ada.
Iya, jadi orang masih pusat yang mana? Pusat yang mana? Kan ada pusatnya ada dua. Pusat Madiun sama pusat Punjer. Jakarta itu bukan Jakarta loh, Mas. Madiun itu pusat Madiun. Bukan pusat Jakarta, enggak ada pusat Jakarta. Pusat Madiun sama Punjer. Nah, ya Punjer sebenarnya ya pusat. Tapi gempon nih, gempon nih. Pusat ditambah-tambahi. Pusatnya yang Madiun.